Adik kenapa lah awalnya latah begini? Apa gara-gara ketularan? Setahu saya sih lagi injak tai. Ya bu ya. Saya ngikut ke masjid puasa bawa rokok saya. Sombong ya. Ya, ah, masa sombong? Sombong. Terus. Oh, boleh ayah. Ibu maksudnya enggak enak ya, belum sempat bilang sama Pak Wendy juga. Takutnya kan Pak Wendy, ternyata kata Pak Wendy aman yuk. Ambil aja di sana. Gua juga udah capek. Ibu aja udah sering kok warawi melihat kalian udah warawi ini di mana baik. Maksudnya warawi di jalan, ah mau kemana? Orang tua Thomas Jordi, Mama Thomas Jordi. Ini dari mana nih? Kalau boleh tahu dari... Ini anak pungut semua apa? Ada opsi bu, adopsi, tapi di pet shop. Jadi Kisyo, ini sebenarnya ya kita undang karena mereka ini adalah teman-teman setia selama kita syuting di acara-acara TV. Yeah. Ini adalah anak-anaknya Pak Wendy Cagu. Ada Nana, ada Adit dan juga ada Ade. Jadi mereka ini adalah yang setiap hari. Kemana ayah? Ini kan ayah. Ini kemana sih ayah ini? Kemana-mana? Kemana sih dia? Jadi mereka ini setiap hari. Setiap hari dari Senin sampai Jumat jadwalnya full. Amin. Kita saking aja kemarin untung Bu Ayu nanya. Kemarin jadi ceritanya gini. Timnya Kisyu, Nanda, suaminya Sipa, demen banget nih ngeliat mereka bertiga ini. Rencananya nih, pengen diorbitin. Jadi apa ibu? Security di kompleks. Kebetulan kemarin langsung ibu deketin Uying, minta nomornya Uying sama Firman. Yin, bisa gak Yin besok anak-anak? Kebetulan bu, weekend. Kita nggak bisa nih karena kita ada 3 job weekend. Kebetulan emang maaf nih bu, sebelumnya kita tuh lagi emang banyak banget kerjaan tiap hari. Gajian kita tuh nyari kerjaan emang. Jadi mereka ini kemarin ibu tanya mau Ying bisa. Alhamdulillah. Kalau besok kita bisa bu, kebetulan lagi libur syuting, manajemennya nih. Mau Ying ini, terus oh iya Ding, bilang ini anak-anak Ying datang deh ke rumah ibu. Adanya kan jam 5, terus kata Ying, jam 5 apa nih bu? Kalau bisa jam 5 subuh ya. Pada subuh. Akhirnya mereka hadir di Kisyu TV. Boleh gak sih ibu ngobrol-ngobrol sama kalian nih? Gak boleh, ibu diem dah bumi, diem dulu bentar. Ibu disuruh diem ya. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, jangan marah tapi ibu mau nanya tapi serius jangan marah. Paralon sekarang berapa? Kalian ini aslinya dari mana sih sebenarnya? Dari Uying dulu? Lahirnya atau ketemunya? Lahirnya mas saya dari Jakarta tetap masih. Jakarta kali ya. Uying. Kalau Nana? Kalau saya lahirnya di Sumatera bu. Orang Sumatera, Sumatera apa? Padang. Di rumah orang tapi numpang lahir. Lahir asli? Lahir Bandung, cuman umur setahun saya udah di Jakarta. Iya di Jakarta. Jadi di Bandung numpang lahir doang. Ya. Gede Jakarta. Saya juga. Tampang Bandung. Hah? Nggak ada tampang Bandung. Emang kagak ada orang saya kecepot. Ini kan. Oh, maaf. Ini kan. 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 Ini kan
Cirebon ya. Kalau waktu datang pertama kali mendarat di Jakarta. Iya. Naik apa sih kira-kira ya? Kalau saya boleh tahu. Sekolah sih dulu. Alhamdulillah saya pernah ibu walaupun 4 tahun. Naik tahun. Tinggal 6 tahun dong. Alhamdulillah SMA di sini waktu itu. Bohong, SMA lu di kontrakan gua. Lu enggak sekolah lu. Ya, setengah tahun itu. Setengah tahun itu. Oh, emang kalian pada umur berapa sih? Uing berapa? Saya 31. Oh. Saya paling muda, Bu. Berapa? 35. Dorong. Sama 35. Tahun ini pun 36. 36. 36 lagi. Jadi Bu. Jadi lah, Bu. Kalau saya 32 itu. Itu yang 43 ya? Tadulah Kisyu, jadi dia nih pernah pada nonton ibu pada saat pertama kali ada di Mantap. Kuman. Kuman mantap. Dulu. Mana kita syuting dulu? Blok M. Sama di mana lagi? Sama di mana? Kuningan. Bukan, namanya. Dia Tamrin. Belum pernah nonton ya, mereka masih bukan belum gabung sama Awendi. Alay kan. Iya. Ibu juga dulu enggak masuk TV. Iya. Iklan ibu nongol. Benar. Jadi pada saat lagi iklan kita naik, inget enggak, Bu? Iya, kita naik ngehibur bagi-bagi kaos perjuangan. Nah, terus bisa nyatu ketemu Pak Wendy gimana? Awal-awal saya minta kerjaan sama Pak Wendy, kata Pak Wendy belum ada. Lama berapa tahun? 2 tahun kemudian pas Pak Wendy bikin YouTube, mau bikin Warbun. Uing kenalnya dari mana sama Pak Wendy? Itu kan nonton juga. Zaman yang Pak Wendy di Intermezzo, YKS, Soy Ima. Ikutin terus kan, Let Night Show. Karena palingannya saya sama, satu arah. Bukan ikutin. Benar. Intermezzo juga ya? Iya. Pak Wendy akhirnya kenal deh tuh. Karena kan pasti kan penonton tuh banyak banget di show. Kalau lagi YKS kayak dulu-dulu kan. Unik-unik tuh orangnya, Bu, tuh. Ini kalau Uing kayaknya gampang nih. Iya di demo Pak Wendy katanya gue mau bikin YouTube nih. Gue butuh feedback katanya kan dari permainan lawakannya. Akhirnya di DM butuh 5 orang pertama. Oke. Karena Uing udah paham tuh ya lawakannya. Iya. Udah tahu. Pak Wendy mungkin mengerti gitu kan ya. Terus akhirnya saya pilih Andis, Ambon, Ami, Hans. Ami yang mana ya? Ami. Ada yang kurus, dulu awal. Dulu dimbahasan. Dimbahasan pernah ada yang kurus. Terus? Batuk Pak Haji. Terus Ami. Keluar. Ami keluar. Lu masuk ya? Gua masuk. Jadi 6. Jadi 6. Baru lagi tuh si Ami keluar. Datanglah si Wares. Catur. Catur. Ini kenapa dinginnya tremor ya? Ini interview. Adek paling terakhir. Akhirnya sekarang udah berapa tahun sama Pak Wendy? Tiga. Iya lah, awet, wayunya baik. Iya lah kalau Pak Wendy menjadi baik. Oke lah, biasa mulu nih kos ini. Diomelin. Siapa yang paling parah latahannya di antara kalian? Saya. Ini. Ini karya Ernest. Siapa? Ade. Karena dia kalau latah tuh enggak bisa disaring, Bu. Jorok sekalian. Emang latah bisa disaring? Enggak, maksudnya dia enggak bisa nahan ya dia nih. Ada aja udah. Udah yang sekeluarnya dia aja nih memang jorok Sokan. Nah, iya, bisa. Ade kenapa lah awalnya latah begini? Apa gara-gara ketularan? Setahu saya sih lagi injek tai. Sayang. Oh, cium.
tangannya belakang. Awas tangannya di belakang lah, buat tabrak ya. Berarti siapa? Dian yang paling parah? Dia bu, paling parah. Oh. Nah ini juga kadang semuanya juga kalau di laten ya sama, kalau di karet otaknya mesum gitu. Enggak lo doang, lo doang. Satu-satu. Sebelum ikut tahu ini emang udah emang latar, udah latah kita. Ya. Cuma dikit-dikit doang tapi. Cuma dikit-dikit tapi kayak yang asal. Iya. Kayak pisau. Ditajemin. Ditajemin. Makanya Sandy Ambon dulu sempat latah dulu yang saya. Sandy Ambon. Sandy Ambon. Ibu tahu kan? Oh, Ambon bisa. Sandy Ambon, Hans latah. Itu latah semua ibu. Benar ya. Sebenarnya. Sini apa deh? Iya, ini jatuh siapa gitu. Ya bu ya. Adela, sebenarnya latah nular nggak sih? Lebih ke mindset sih bu. Iya, ya, kebiasaan. Oh iya, terbiasa. Uyin buktinya bertahun-tahun nggak pernah ya yang kelihatan sama mereka ya. Tapi dia juga kaget juga kadang. Kalau kaget mah kayak kaget kan? Kayak gitu doang, kayak lagi jatuh. Ngindarin, refleks. Tapi waktu lu pernah cerita sama gue, lu pernah kaget parah tuh. Ya pas gajian mak lu minta duit. Itu beda. 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 Aduh ya Allah, bocah lu pada capek. Aduh ya Allah, kalau ada terapi misalnya nih ya, nyembuhin, nyembuhin latar. Nah terakhir ada gak bu? Terapi. Terapi ya Mai. Terapi buat terapi. Terapi, terakhir. Kalian mau gak kalau gak latar lagi? Enggak, gak mau pokoknya gak mau. Jangan dari situ anak. Gak mau bu. Gak mau. Karena kan karena latah ini ya, karena emang sebenarnya karena Pak Wendy juga sih. Maksudnya kalian kan udah terkenal nih, hampir udah merasa terkenal belum? Ada yang kalau jalan lihat nih kayaknya ada bu, ada kadang tuh saya lihat cet yang ngeliatin lagi nyopet nih. ada aja bu. Coba gimana bis nonton di warkop nih abang yang di ini nih. Boleh minta duit gak? Ya! Kita foto gitu ada yang minta duit. Iya lah, ini lumayan loh, sering loh ada di BTS, Laporpal, ya, sahur. Apalagi kalau misalnya tim Laporpal lagi pergi jalan-jalan, kita libur, gak ada kerjaan, misalnya mereka, oh mereka masih sibuk. Sibuk gitu. Iya kan? Iya, sibuk. Sibuk nyolong apaan banyak kan? Kita emang gitu bu, misalnya kayak kerja nih kan penghasilan kita sehari ya minimal 200 ribu. Tapi pas saat libur kita penghasilan kita bisa 8 juta. Iya, soalnya kalau libur kita ada kesempatan buat nyolong motor. Kalau kerja kita nyolong motor juga. Kalau saya betul kalau lagi libur biasa di masjid. Ngapain bis? Kan banyak sendal tuh. Wah karpil nih. Ini nuera nih. Masih ada kan? Masih ada. Kalau saya nemenin Andis di masjid juga. Jangan suka ngikut-ngikut. Ah saya ngikut ke masjid, puasa borong rokok saya. Ada cerita nih. Ada cerita. Ini ada cerita nih ya. Ya kadang kan kalau si Tupang Aso kan suka di masjid. Di masjid. Di masjid. Masjid cuy katanya. Ayo di sono aja masjid di Kampung Melayu tempat biasa saya. Tapi itu bulan puasa bu. Bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa. Ini sebelum syuting apa sudah syuting nih, siang-siang berarti? Siang-siang. Siang-siang. Siang-siang itu kita kayak jeda dari ini dari yang setiap acara pagi ya. Iya, subuh pokoknya. Iya dari sahur. Ke mau ke lapor Pak. Iya mau ke lapor Pak siang. Keluar nih si Ade. Ini rokok puntungan bu masjid. Ini kan bulan puasa ya. Itu lapor. Itu posisinya lapor. Nah Ustadz itu kenal sama saya. Dis, itu teman ente yang mana tar? Yang tadi yang kurus. Ah, bukan kali tar. Terus saya dewan lagi di sini. Tuh bener tuh, lihat nih, lihat ente lihat di CCTV nih. Dia nenteng rokok tuh lah. Yang puasa, kalian puasa nenteng rokok nih. Saya ditegur. Ditegur sama ya sama Marbot sama Ustadz negur saya nih gara-gara dia doang. Besoknya jangan dibawa lagi dia orang kayak gitu. Benar. Lu. Gue yang belain dong, belain gue dong. Belain apa? Nanteng rokok bulan puasa. Masa ada orang gila? Kan orang gila. Tapi dia, Kisyu, ada ini paling diasingin banget tau sama yang lain. Iya emang, enggak yang lain juga pada enggak mau kalau deket dia. Aneh sendiri dah. Udah gitu ya kalau nonton maksud ayo gini. Ya maksud ayo gini Kisyo. Udah tahu nih pada latah ya.
orang bisa-bisa jauh-jauh kalau duduk. Minta duduk nih, dia duduk duluan nih di pinggir. Toto dia nyusul di samping. Toto dia nyusul lagi di samping. Lu jangan bertiga berantem. Gimana gak dikerjain sama temen-temen lu? Kita gak bisa-bisa, Bu. Soalnya hari-hari kita dikubur bareng. Gak bisa-bisa, gak selesai kalau dicangkang. Eh, dalam hati sebenarnya sebel gak sih kalau misalnya jadi dicandaan sama teman-teman, capek gak sih? Kalau capek sih capek. Iya, tapi kalau sebel sih enggak, Bu. Karena alhamdulillahnya semenjak latah kayak gini teman jadi haus. Kenapa, Bu? Haus. Kenapa? Sian nih, minum juga dong pada. Nesle aja, Nesle. Yang sebotol-sebotol. Amin. Sombong ya. Ya, ah, masa sombong? Sombong. Jangan. Terus. Oh, boleh ayah. Oh, enggak boleh. Ya alhamdulillah. Sebel enggak ya, kalau dijadiin bercanda? Ya enggak sih, ayo kemana sih dari tadi pada. Saya kan bercanda siang kan, masih panjang. Ya alhamdulillah enggak. Ya kesel sih, masih ada dada-dada juga tuh kadang-kadang. Ayo jangan dulu terus. Kadang-kadang ya namanya lagi capek, kadang ya kan capek. Enggak kesel juga. Sebenarnya sih bukan kesel, Bu, tapi udah agak capek aja. Capek doang, capek. Tapi jujur, Bu, semenjak itu kita pengen tidur dah ya. Enggak, semenjak kita latah ini alhamdulillah semakin banyak teman jadi, Bu. Minimal kan orang udah banyak kenal sama kita. Jadi iyalah, orang banyak yang mau bener. Ini gitu. Orang kayak kemarin ada hikmahnya. Iya, sebenarnya dari lama ibu pengen ngajakin konten, cuma kan ibu maksudnya gak enak ya, belum sempat bilang sama Pak Wendy juga. Takutnya kan Pak Wendy ya, ternyata kata Pak Wendy, aman yuk, ambil aja di sana. Gue juga udah capek katanya. Ya bener. Iya, iya. Ada kamu nambah 4 orang lagi teman. Ada lagi. Jangan diajak, honornya jadi kurang. Eh, sebenarnya dalam mimpi kalian tuh apaan sih awalnya Lata? Enggak ada. Nah, kalau mimpi tuh, kalau lagi mimpi apa sih? Oh, kalau dalam mimpi sekolah tak nggak? Enggak, jadi lu gila lu ya? Dalam mimpi lah, tak pula. Tahu jadi gila kau? Jadi gila dong bang. Jadi gila tak tuh. Awalnya kan biasanya kan ke sekolah. Oh enggak, kalau saya corok biasanya kan. Kalau saya pribadi awalnya latah yang latahin temen. Dulu namanya Jueng. Mulan. Dulu teman saya namanya Jueng, satu tongkrongan juga kita semua nih. Nah, dia doang yang paling latah dulu. Awalnya enggak ngisengin, kita iseng jailin. Kamu juga ngisengin juga? Jadi ke distrek. Jadi ke distrek jangan ke bawah mimpi saya. Oh, benar. Berarti sampai ke bawah mimpi kalau pernah sampai ke bawah mimpi jadi latah deh. Kok jadi begini lama-lama terus. Tapi kalau saya enggak mimpi waktu itu. Enggak bisa. Soalnya saya enggak tidur waktu itu. Terus Allah. Dibagi. Dibagi dong. Makasih. Ya, kok diambil lagi? Banyak banget. Ya, kita buka dulu ya doa nih. Oh, ada juga doa nih mau. Minum. Kamu ngapain lah? Ngapain nih? Jangan gitu, jangan gitu. Baca-bacain apa nih? Jadi datang mungkin ada baca-bacain beneran. Sebelum kerja sama Pak Wendy, kalian apa dulu? Ojol. Maling sanyo. Ojol, markir. Grab online. Markir. Saya sama dia. Sama. Satu tongkrongan juga. Oh. Di Kalibata. Sama Markir. Oh, Markir. Kalau Yin? Angklung, catering, terus penjaga ayam geprek. Warnet. Semua aja apa ya, banget. Nah, ini baru anak muda yang pernah kagak mana sekali. Nyalah. Contoh buat anak-anak. Apalagi yang punya ya. Istri kan. Yang penting dapur ngebul ini. Ngebul. Coba bakar dan ngebul. Enggak gitu. Emang punya istri? Punya. Dia udah punya, udah punya anak. Kalau istri enggak, anak ada. Anak berapa, Dis? Satu. Satu anak. Istri dari mana anaknya? Dulu ya. Dulu orang sini nih. Orang Depok. Oh. Duda dia ya dekat warung ayah, rumah istrinya Depok dulu. Timur. Kaya keadilan ujung. Oh iya keadilan memang. Iya, ya. Kalau Uing masih perjaka. Tapi enggak ting-ting. Kalau ini ini dua udah tua. Yang aja dua kali, bukan dua kali. Sama-sama dua kali. Parah kan? Jangan terima sama-sama dua kali.
ada. Yang lebih kesian kan Ade ya. Adik, ditanya yang ada punya istri. Alhamdulillah punya. Rencana bisa apa? Tiga, kok tiga? Dua. Satu maksudnya yang kedua ini. Ini yang kedua. Rencana sampai kapan? Mudah-mudahan selamanya lah. Amin. Kaget ya? Ya jangan dong, bahaya. Jadi adik ini paling banyak banget masalahnya. Kadang kalau di lokasi ya teman-temannya kita tahu, kadang tembok aja begini nih. Pandangannya jauh. Pandangannya sampai jauh. Dia mikirin hidup. Dia mikirin hidup. Lebih fokus sih, lebih fokus. Gimana kedepannya rumah tangga mau jadi seperti apa? Ya iya, kalau nggak fokus bisa sebajunya dikeluarin semua. Nah, ibu tahu. Ibu kan nggak tahu. Kita kan nama kasih tahu ya. Iya kan kalau laki nggak kerja suami ke istri kan bahaya. Kadang kalau yang galak suka mukulin. Iya. Nanti itu ada yang dicocok pakai botol sampo. Pengalaman. Nggak tahu. Masih nggak tidur di pom bensin. Jangan. Bininya sumbunya pendek banget soalnya ya. Gak mau meledak. Gak ada sudut yang meledak. Bahaya. Aduh. Gimana keluarga sekarang lihat kalian udah pada viral begitu? Malu. Ya, malu. Senang sih. Tenang. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Senang. Iyalah. Ibu aja udah sering kok warawi melihat kalian udah warawiri di mana bae. Maksudnya warawiri di jalan, ah mau kemana? Orang kita berani. Gimana dari Ade deh, dari Ade? Istri, keluarga besar udah sering lihat Ade mungkin di TV. Lapor Pak kan udah jutaan manusia ya. Iya benar. Ade sering ada, BTS juga Ade sering ada. Gimana tanggapan? Ya alhamdulillah orang tua senang sih. Ya, si serius. Ya, orang tua, istri juga. Ada tak? Mana lagi sih dada? Ah, iya. Ya, alhamdulillah senang lah. Terus istri gimana kalau kamu kerja setiap hari nih? Dia ada komplain nggak kamu pulang malam? Karena kan kita syuting sampai malam nih kadang kisut. Yeah, gitu. Jadi ini buat istri-istrinya mereka nih ya, asal kalian tahu. Mereka nih kerja sampai malam, bukan main bener-bener, tapi emang kerja. Kalau taping bisa sampai jam 10, jam 11 ya. Jam 12 jadi, pernah. Iya. Jam 12 pernah. Jadi jangan sampai pada nyari-nyariin, bener. Iya. Ya, iya. 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 Berapa nih, hampir setengah hari ya sama kalian? Iya. Aku hampir setengah hari sama mereka, jadi tahu mereka gak pernah naik. Terus waktu istirahat juga cuma sebentar, ya kan? Paling mereka dikasih jatah misalnya waktunya makan 10 menit, tapi udah makan doang, gak bisa makan. Enggak, pada nasi kotak. Nasi kotak. Terus 15 menit udah dipanggil lagi, udah gak bisa tuh yang namanya nongkrong, apa udah gak bisa. Apalagi gitu. Bulan puasa kan full itu. Gila mampus. Puasa. Alhamdulillah ya ayah. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Tapi masih lancar. Alhamdulillah kolak lancar. Dagang kolak. Terus tanggapannya gimana tadi? Tanggapannya kadang kamu sibuk setiap hari Senin sampai Jumat. Ya pulang malam kan kalau misalkan suka full di Indonesia. Kadang iya bapak kan suka itu kan YouTube. Kok enggak ada liburnya gini-gini ya. Saya jelasin kan. Apa saya keluar rumah juga kan nggak main pulang bawa uang benar ada ayam dadang ayam dindong ini kan lagi cerita keluarga ya, ya dikit-dikit yang kecil ya paham ya karena kan ada buktinya kamu syuting di TV kelihatan pulang kasih istri ya setor ya setor setengah aja sih banyak banyak waduh sebagian dari setengah enggak lah tapi istri kadang kalau misalnya nih kita dulu ya atu-atu nih adek misalnya nih lagi nggak kerja nih istri suka malah keluar dari sana kerja gua sumpah banget ngeliat lu ngapa nggak kerja suka gitu nggak alhamdulillah nggak tahu enggak alhamdulillah karena kamu sebulan nggak cari mangga kalau cuma dia
Kalau seminggu biasanya bini yang nyuruh keluar. Tapi kalau udah sebulan kayak mertua deh. Paling kesenangannya dada-dada dulu ya. Kesibukan yang lain lah. Oh, cari kerjaan yang lain. Bagus nih, pada kagak males namanya. Kalau Andi, keluarga pada nonton. Gak ada bininya. Mantan enggak? Mantan istri nyesel enggak? Gak tahu. Tapi kalau keluarga, tapi anak masih bisa ketemu kan? Masih baik kan hubungannya? 2 minggu sekali paling sering. 2 minggu sekali ngirim. Iya lah, masih ada ibu. Kan masih ada ibu satu, udah ibu. Masih tanggung jawab, iya, biar gini-gini. Terus berarti kalau Andis mah bebas ya, gak ada yang protes pulang malam apa? Gak ada. Paling gak harus susah ya? Paling gak apa? Perhatian banget. Gak ada udah. Kalau Nanang? Alhamdulillah sih, Bu. Ngapa? Biasa aja sih. Gak gimana-gimana istri? Gak gimana-gimana istri. Oh, support gitu. Aja. Apalagi ngeliat di TV sekarang gimana? Ya alhamdulillah, seneng aja. Keluarga ada tanggapan dulu ngepop nih sekarang? Ya gitu, paling kalau keluarga mah Ngusap-ngusap lutut ya? Iya, ngusap-ngusap lutut, minjem duit. Enggak, apa namanya. Paling malesnya kadang tuh, suka kita kan suka gak enak tuh kayak mintain foto dong sama Bu Ayu, sama Pak Mir. Kalau saya kan video kayak gitu kan, kan takut ganggu kan, gak enak. Paling saya bilang, janganlah kalau kayak gitu-gitu, gak enak gitu. Kalau minta duit gak apa-apa. Iya, tapi jujur sih ya, mereka nih nggak ada sama sekali loh yang berani benar-benar kayak Bu Ayu foto dong gitu, enggak. Biasanya kan kalau yang namanya penonton udah sering ketemu tiap hari kan ada aja kan kalau yang berani, mereka sekarang nggak ada tuh yang Bu Ayu video dong, ini ulang tahun, ini ulang tahun, nggak ada. Mereka benar-benar kayaknya mereka tuh tahu batasannya gitu. Jadi walaupun dekat, oh enggak, gua sama ibu. Bu gitu. Jadi ngobrol juga ya udah gitu, nggak pernah yang aneh-aneh, sopan. Kalau Uying mah masih sendiri kan. Tapi kalau mama sering nanyain kapan libur, pengen makan bareng, jajan bareng gitu. Waktu sama ibu-ibu kan kemarin makan bareng. Waktu dulu tuh belum ada kerjaan. Iya. Nanyain mulu, main sini ke Bandung kan, mama kan di Bandung. Oh, Uying berarti sendiri di sini nih. Maya. Oh, Maya. Terus main ke Bandung, ntar mama masukin sarden sini, libur kapan gitu. Mama gak usah sarden mah, di sini gue banyak kata. Tapi kan masakan mama kan beda. Komponennya doang. Tapi mungkin kalau uang masih suka ngirim. Masih. Ngirim kan, kalau di kantor. Kantor pasnya. Kok jaman dulu banget. Dulu banget. Nah, wesel. Kantor pas kalau obat Twitter. Pake wesel. Ada yang mau kalian sampein gak buat keluarga misalnya nih lagi pada nonton dari Uying? Jangan nangis dulu. Apa Yin? Ya buat terutama buat keluarga, terima kasih udah mendidik dan memberikan nasihat yang banyak buat keluarga saya. Enggak dong. Keluarga saya buat saya selama ini yang bikin saya kuat. Yang bikin. Nangis ya lu. Bohong dia enggak kuat. Kuat menjalani hidup nah. Terus walau rintangan. Lu nyanyi. Ya walau rintangan itunya banyak tapi rintangan dia itu walau rintangan. Lu tuh nyanyi antara wali antara timur dan barat sama utara. Iya, buat mama, buat ayah semuanya ada terima kasih dan juga Pak Wendy dan Bu Ayu yang udah baik banget, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya sih doanya nggak muluk-muluk, cuman pengen biar orang tua, keluarga semua doain yang terbaik biar sukses kedepannya. Amin. Khususnya untuk rezeki, ya. Rezeki terus lancar, berkah, sehat. Kalau untuk Pak Wendy dan Bu Ayu, saya juga ucapin terima kasih udah ngebawa kita semua bisa sampai sekarang. Makasih ya semuanya. Makasih buat ibu saya doanya. Jadi dulu lah masih ibu gua. Ibu maksudnya nyokap gua. teman-teman supportnya, terus buat Pak Wendy, Bu Ayu, makasih udah bawa kita sampai, juga nggak nyangka juga saya sampai titik ini, terus
buat Dina Listanti, aku sedang mencari untuk menghalalkanmu. Cuma dia aku misalkan. Siapa namanya? Dina Listanti. Orang mana? Orang Jawa Tengah. Jadi LDR tuh? Enggak, ada di sini. Oh, ada di sini. Pacarannya berarti kalau kamu lagi di studio, dia di rumah pakai kaleng gitu. Kaleng gitu. Nanang bagaimana? Bagaimana caranya? Wah, teman-teman. Kita kalau dia nikah, kita harus siap-siap. Cuci tangan, Bu. Wah, kira-kira rencana kapan mau nikah? Masih jauh. Ya, tadi lebih sibuk pada subuh. Ya. Semangat di pelamar ya. Amin, kita doain mudah-mudahan cepat ya. Kalian jodoh. Kalau Mbak Jenang, Mbak Jenang, Mbak Jenang, mungkin ada yang bersedih. Dia kan sedih nih kalau hati. Dia kan sedih. Belum cerita gue nih. Kalau Ade, mungkin ada nggak sesuatu yang pengen Ade ungkapin sama istri, sama keluarga. Ya, buat sama-sama istri. Sama-sama buat istri. Ya. Terima kasih udah menemani saya dari nol. Ini buat sebagai geleng-geleng. Iya dong. Terima kasih ya. Enggak usah malu, Bapak. Enggak usah malu. Ini kan nanti dia nonton. Alhamdulillah ya, lebih bersabar aja. Minta doanya aja. Lagi jarang kan? Minta aja ya, meminta duit. Ya, minta apa dukungannya aja. Nah, masih gitu tuh ya, Bu ya. Ya, buat Pak Wendy dan Bu Ayu, terima kasih udah bisa menerima saya dan bisa sampai detik ini. Di titik ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya bisa manjang, sukses bareng-bareng. Amin. Ya karena kan niat kalian baik. Bu Ayu sama Pak Wendy juga tahu pasti. Ya benar kalau belum mati jadi kubur. Jangan ya. Siap. Oh, udah tahu. Siapa yang paling ini terakhir ya? Siapa yang paling berjasa di kehidupan kalian? Paling berjasa di kehidupan saya untuk global seluruhnya. Iya, semuanya. Gue. Ya kan dari ujung ini. Ya dari adik-adik. Iya. Eh, nah. Eh, nah. Kalau saya ya terutama otomatis orang tua, Bu. Orang tua otomatis. Yang kedua istri, anak, wali kota. Wali kota. Pak Wendy, Bu Ayu dan teman-teman semua yang udah support kita semua. Kalau saya sih sama kenalan orang tua terutama dan teman-teman yang dulu yang pernah bantu saya, orang-orang yang dia support dan teman-teman yang sekarang juga masih bantu saya kadang-kadang. Pokoknya yang terima kasih yang buat bantu saya aja. Dan Pak Wendy dan Bu Ayu. Orang tua. Atas menikah. Menikah. Orang tua saya, ibu saya. Pak RT juga kan gitu ya. Kemarin kakak dan ya. Orang tua Thomas Jordan. Mama Thomas Jordan. Orang tua Ayah Susanti. Ayah Susanti. Ibu, pokoknya ibu saya, Pak Wendy dan Bu Ayu sama teman-teman yang selalu support sampai sekarang. Bisa sama, itu aja kalau Andi. Oke, kalau siapa punya nama? Siapa? Ya sama sih seperti sama kayak nggak boleh sama ya nggak boleh iya udah tiga nggak boleh udah tiga ayo minimal tiga dadah dulu ya Bu ya pertama buat mamanya Nanang iya terima kasih buat Nanang dengerin Nanang tapi nih Bu ini maaf sih saya cerita sedikit saya itu pertama kenal sama dia itu saya nggak tahu di mana
jadi ini dulu kan saya ngekos di Cibubur sama teman-teman lama tuh. Terus tiba-tiba saya bangun tidur, dia udah di kamar saya. Dia itu beneran Bu, itu kisah nyata. Tiba-tiba di kamar saya nggak tahu. Saya tanya sama teman sekamar saya, namanya Rafa kan. Mak, ini siapa? Pas dilihat nama dia, ya paman. Pas dilihat sama dia, nggak kenal nam. Itu awal kemunculan awal kemunculan itu. Kisah nyata, saya nggak tahu dia siapa. Kisah di mana? Kisah di Cibubur. Beneran itu ya? Nggak, beneran. Kan, saya nggak kenal. Apa? Ada temennya Nanang ini, namanya si Donal. Nah, si Donal itu sekampung sama saya. Nah, saya main dong. Terus main ke kosannya, saya nginep di kamarnya dia, ternyata udah penuh nih. Yaudah, kamar sebelah aja kata dia. Memang kebetulan. Nggak, tapi memang kebetulan emang kamar saya itu nggak pernah dikunci. Jadi ya udah, yang masuk masuk aja. Kan cowok-cowok semua. Iya, kenal biasanya punya tinggal. Nah, ini saya bingung. Siapa ini? Udah masuk aja. Teman saya ini si Donal ini. Udah tinggal aja di sebelah katanya. Karena kenal sama Donal. Kenal, cuman enggak terlalu akrab tapi kenal tahu. Tidurnya di sebelah. Pulangnya malam juga. Ya, pulangnya malam. Ya udah saya tidur dalam kamarnya. Posisinya waktu itu. Ya, misalnya nih kamu satu petak nih, Bu. Hmm. Ya kan? Misalnya kamu lagi enggak di rumah berarti. Saya udah di tidur. Saya udah tidur nih. Saya udah tidur. Pagi-pagi bangun, dia udah tidur di bawah saya. Saya tanya sama teman saya ini siapa? Lah enggak tahu kan. Ada di situ. Jadi sejarahnya saya kenal sama dia. Jin ya, Nak. Sejarah saya kenal sama dia, saya nggak tahu dia siapa. Enggak, terus lu disuruh aja masuk gitu. Iya, ada. Kan misalnya emang bebas sih yang bebas. Ada Donal, ada si Donal ngomongnya. Kan mau tidur nih. Iya, mau tidur. Ada dulu ya. Lu mau tidur? Di kamar si Nanang aja tuh, katanya. Kosong, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Udah, saya tidur aja. Padahal tuh si Donal udah nggak akrab-akrab. Terus, yang lebih breseknya lagi, Bu. Saya udah, ya udah. Lu memang bingung tinggal di mana. Udah tidur sini aja enggak apa-apa bareng-bareng. Tapi ada yang saya bilang gitu kan. Udah tuh. Pas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan saya kenal sama dia, dia ngajak temennya sekampung ya, ada 11 orang. Saya bingung. Kamar kasih. Ini orang mau ditaruh di mana, bego? Itu benar. Ya, itu benar. Lebih tepatnya emang teman saya sih itu jadi teman-teman band, teman bandnya itu ya bandnya si Donal itu tuh. Mau ikut ajang audisi, mau ikut ajang audisi di Trans TV gitu tuh. Saya juga nggak tahu kan kisahnya bawa orang berapa. Ya udah bawa sini aja. Udah nanya berapa orang? Nggak tahu nya kok segini katanya. Tiba-tiba ngus temen gue numpang nginep ya, ya udah nginep aja. Tuh di depan saya lihat mau tidur di mana? Akhirnya kita nyewa satu kosan lagi. Jadi yang setengahnya di saya, setengahnya lagi di situ. Kan Nanang tetap kasih. Tetap kasih aja, Bu. Saya dulu mau begitu orang yang senang rame. Oh. Gitu. Dia berapa bulan enggak Nanang usir, biarin aja. sampai dia nikah baru saya biarin. Oh. Itu beneran, Bu. Sampai ibunya nyariin ke kontrakan. Di waktu itu kan saya masih sekolah. Masih sekolah itu. Masih sekolah juga. Terus pas pagi kan. Mamang yang bangunin berarti. Biarin dia bangun sendiri. Dia bangun tuh. Cuman heran aja karena sama teman. Cuman saya bingung. Ya ini siapa yang bangun pondasi abis itu? Dia bangun ketemu Nanang dong. Iya. Terus abis itu? Saya tawarin rokok kan, nanya siapa. Temennya Donal dari Cirebon. Oh ya udah. Ya kan ngobrol-ngobrol sama Donal ya udah. Udah berbaur aja gitu. Oh udah. Nah, kalau kita mau habis dia digebukin. Ujung-ujung tidur. Udah gitu enggak ada yang boleh begitu nih atau tidur di kamar. Udah gitu dia enggak ada kerjaan. Ini dia enggak ada kerjaan sama. Iya. Nathan bilangnya apa? Nathan bilangnya apa? Dia mau dia bilang gua berangkat sekolah ya, Gus ya. Iya kata dia. Ya udah berangkat sekolah. Besok dia nanya lu kemana? Syuting penonton, saya bilang, emang dibayar tuh dibayar, datang. Besoknya datang terus sendiri tanpa diundang. Iya, di situ. Iya, karena dia merasain dapat duit kan. Iya, pertama kali itu 35.000. 35.000 ranking pertama itu, ranking 1. Ranking pertama. Acaranya ranking 1. Tadinya kan
saya ikut nih, saya ikut itu ganti senang. Gantinya saya, gantinya Nana. Udah ganti sama saya. Niatnya saya itu kelar acara itu mau pulang nih. Dikasih duit, alhamdulillah 30 mana gua asir saya. Enggak jadi pulang. Enggak jadi pulang. Besok ikut lagi, besok ikut lagi. Mau pulang ke Cirebon. Enggak ada gini, enggak ada rumah buahnya. Oh ya Allah. Kita betah. Tapi Nana baik numpangin dia. Makan juga, Bu. Iya. Iya. Punya uang 10.000, mau beli rokok dulu kan zaman dulu rokok kan 2.000 itu 3 batang. Iya. Baik, bingung nih saya kan. Kalau makan nasi padang dia nggak makan ya kan. Ya udah beli rokok 3 batang mus, saya bilang gitu. Lebihnya beli Indomie tapi banyakin kuahnya. Sama saus sama kecap dikasih biar dibanyakin biar kental gitu. Biar ada rasanya tuh. Oh, apa aja dulu itu. Gokil. Iya. Baik banget loh, nggak diusir, nggak dia. Nggak ada ini, nggak ada dia. Enggak. Gua tadi ada. Ya Allah, kalau sekarang kalian pada tiga udah pada punya. Punya anak. Makanya teman yang paling dekat dia. Oh. Karena saya mau kemarin tinggal di Sumedang juga kan tetap kontakan. Iyalah, berjasa ini sama kamu. Alhamdulillah. Iya, potong nang 20%. Iya. Oke. Oke. Makasih banyak lagi ya. Ini punya nama Inen gak ini biasanya ini? Trio apa ini? Dari ya Robun ya Robun ya Robun ya Robun delapan delapan keseluruhan kalau kita Robun delapan orang kalau yang sisanya kan gak lata lagi disimpan dulu di dalam lata bu. Lata lata juga yang 4 orang itu paling kita megang duit itu dari ibu dapat udah lata ya ya Robun makasih banyak ya iya makasih tahu kisahnya mereka, perjalanannya mereka, perjuangannya mereka, silakan nonton YouTube-nya Pak Wendy. Silakan nonton Kisi TV. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe. Ya tidur ngantuk ya. Mana yang mau ketemu saya? Ayo. Hah? Saya. Bapak jangan galak. Orang ngapain kemarin? Janji ya. Janji ya jangan di situ lagi. Simpangan. Oh, saya buat. Siapa? Berdua ini anak-anaknya Pak Wendy. Sali mama ibu sama ayah Sali. Asyik ya. Makasih banyak nih tukangnya. Aku tawa ngomong. Kalau bisa nih. Iya. Bisa itu bisa. Kita kan sini nyari duit. Lagi libur jadi di kan? Iya nih libur bu. Libur lagi. Pernah syuting kan? Iya itu. Udah capek masih jauh banget. Masih jauh. Kita kan butuh masih ada 15 konten gitu. Kita kejar sampai jam 10 malam. Kita ready? Ready and then yellow. Alhamdulillah,